secara langsung bagaimana situasi di dalam ruang persidangan di mana sidang Ahok yang kelima hari ini sudah dimulai. Dan pemirsa, ini adalah suasana arus lalu lintas di luar dari Kementerian Pertanian, di mana ini adalah lokasi sidang Ahok yang kelima digelar. Dan sekitar pukul 9:30 sidang Ahok baru dimulai dan Ahok sudah masuk ke dalam ruang persidangan hari ini. Dan nampak di luar dari gedung Kementerian Pertanian ini juga masih dipenuhi massa yang memang ada yang pro dan kontra dari Basuki Cahaya Purnama atau Ahok ini. Hari ini agenda dari persidangan kelima dari Basuki Cahaya Purnama atas dugaan penistaan agama adalah masih mendengarkan dari saksi-saksi pelapor yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kabarnya ada 5 saksi sidang kelima dari Ahok hari ini. Di antaranya ada atas nama Pedri Kasman. Pedri Kasman ini adalah Sekretaris Pusat Pemuda Muhammadiyah. Dan pemirsa, di layar kaca Anda terlihat beberapa pendukung dari Ahok yang memegang bendera Indonesia merah putih nampak di luar dari gedung Kementerian Pertanian. Dan saksi lain yang hadir hari ini adalah Wiljudin Abdul Rashid Dani yang juga merupakan Sekretaris Forum Umat Islam Bogor. Wiljudin juga aktif melakukan penolakan terhadap pendirian gereja GKI Yasmin Bogor. Dan saksi yang ketiga ada atas nama Muhammad Burhanuddin. Yang Muhammad Burhanuddin adalah seorang advokat yang pernah menjadi pengacara Farhad Abbas saat pra-peradilan kasus perseteruan dengan Ahmad Dhani. Dan saksi yang kelima atas nama Irena Handono. Dan pemirsa, Wiljudin, saksi pelapor yang akan bersaksi hari ini, melaporkan Ahok di Polres Bogor pada tanggal 7 Oktober 2016. Dan saksi-saksi yang hadir hari ini, semuanya telah melaporkan Ahok juga pada tahun lalu. Ada atas nama Muhammad Burhanuddin juga melaporkan Ahok tentang dugaan tindak pidana penistaan agama melalui media elektronik berupa YouTube. Muhammad Burhanuddin ini sempat diajukan pada sidang minggu lalu juga telah untuk memberi kesaksian sebagai saksi pelapor, namun tidak hadir karena dikabarkan tengah sakit. Dan diharapkan hari ini saksi pelapor atas nama Muhammad Burhanuddin hadir sebagai saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Seperti sidang-sidang sebelumnya, di mana sidang dari kasus dugaan penistaan agama ini juga
memberikan perhatian kepada masyarakat, banyak sekali media, massa media dari televisi yang hadir, yang meliput bagaimana jalannya sidang yang berlangsung cukup lama.